Halo subscriber, ketemu lagi. Selamat jumpa. Saya coba untuk mereview beberapa informasi yang tidak kalah menarik ya menurut saya, dan itu jelas harus diketahui oleh teman-teman yang baru main game skill online BOD. Di sini saya lagi coba buat untuk boneka ya, ini akan saya coba masukkan ke dalam salah satu menu item. Kenapa saya berpikir demikian? Karena ada salah satu di website mengatakan itu ada salah satu bahan yang sama bisa digunakan. Otomatis saya berpikir, oh berarti kalau saya coba satu atau dua jenis selain dari standar itu memungkinkan untuk berhasil. Nah ini saya buktikan. Barusan kalian lihat itu adalah item standar yang bawaan dari website. Nah saya coba ini rubah menggunakan magic donut ya di item yang terakhir. Ini ternyata sukses. Nah berarti ada barang yang lain yang bisa kita masukkan, entah ini berpengaruh ke dalam red untuk evolution keempatnya, tapi saya belum bisa buktikan sampai sana. Cuman apa yang saya pikirkan ternyata terbukti gitu loh. Jadi salah satu item ataupun dua item yang dirubah itu bisa mensukseskan evolution dari Piya. Ini generasi kedua ya, dari baby menuju healthy, berarti evolution yang ketiga. Oke, sukses ya itu bonekanya ya. Saya nggak percuma buat untuk ngebuktiin doang. Nah, kemudian saya coba juga kalau misalkan menggunakan senjata. Nah, itu sebenarnya ada senjata-senjata yang memang saya siapkan untuk membuat smart Piya ya. Tapi saya coba masukkan untuk healthy Piya. Hasilnya pun sama, ternyata dia berhasil juga. Otomatis ya sudah, saya udah yakin banget berarti ada satu atau dua item yang bisa kita rubah. Ya semoga teman-teman kalau eksperimen kali aja bisa menjadi rare ya, sharing-sharing juga ke kita biar semua orang tahu. Oke, ini kita akan buat smart Piya. Dan di smart Piya ini sebetulnya yang dibutuhkan memang smart glasses. Di review yang sebelumnya saya buat ini ternyata malah gagal. Ini bawaan item yang standar dari website ya. Nah akhirnya mau nggak mau saya harus cari ulang, dan ternyata smart glasses itu kadang-kadang agak berabe juga ya cari dari si bunny itu, dari si kelinci. Nah saya coba pakai glasses dulu. Ini glasses sebagai bahan pengganti maksudnya, dan saya buktikan juga itu ternyata berhasil. Jadi kalau teman-teman ada yang susah cari smart glasses ya, kalian cari glassesnya aja. Itu kan ada ya dari si apro tuh itunya, apa manualnya. Oke, kita masuk ke topik utama. Ini kita akan coba untuk naikkan grade-nya Bpet. Saya bawa dua buah Bpet yang sudah di GB sampai di level 35 ya. Ini untuk pertama kali kita evolution. Nah, ini teman-teman yang belum tahu ataupun memang baru pakai, sebenarnya Bpet ini sangat membantu sekali. Ini ada 4 elemen ya. Nah ini kita menggunakan natural stone untuk untuk evolutionnya. Semoga dia bisa naik grade-nya atau minimal sama lah, karena ada kemungkinan ini bisa turun loh peluangnya. Jadi nggak pasti akan naik grade gitu. Nah otomatis kita harus hati-hati di situ. Nah kita lihat. Nah ini tidak berubah, grade bawaan awalnya itu dia grade A. Grade A itu ya itu normal lah, standar. Cuman ada kemungkinan bisa turun juga kalau yang udah AA, misalkan dapatnya AA ya, kalau pada saat evolution itu ada kemungkinan bisa jadi A gitu, ataupun makan lebih. Nah ini cara untuk ininya ya, untuk buka option ya. Kalau teman-teman belum tahu, masih ada beberapa subscriber saya yang memang menanyakan gimana nih gitu, cek ataupun ngelepas ini kok nggak bisa, di klik kanan nggak bisa. Itu harus masuk dulu menu option ini, itu yang bar warna biru, yaitu melepaskan armornya, terus ngecek stat juga, terus hati-hati loyalty juga, itu sangat berpengaruh sekali untuk penggunaan armornya dia. Nah ini kita bisa rubah nama juga di situ. Sedangkan untuk bar yang warna merah itu udah jelas teman-teman buat nge-upgrade skillnya, kemudian lanjutannya itu baru mulainya di level 35 ya.
Nah, kalau ini standar, nah ini untuk level 35. Paling saya bawa apa ambilnya itu nanti pasti di yang hit ya, yang pertama. Karena yang lainnya itu levelnya udah tinggi-tinggi, harus di level 42. Nah, ini yang 35 level. Aduh, ada siapa nih? Oh, ada jalan. Sorry bro, gua lagi record. Ntar ya. Nah, kalau mau ngelepas, kalian harus di-unsum dulu. Jadi harus dimasukkan dulu lah ke dalam kantongnya si Bpet. Diklik kiri, terus oke. Sampai dia hilang, barulah dilepas untuk Bpet-nya. Tampilannya pun, kalau misalkan untuk perintahnya, kalian bisa pijit keyboard J ya. Nah, ini udah lepas. Semua kita beruntung lah. Saya nggak ngarep sampai grade S ya tiba-tiba. Berarti minimal naik lah, kalau nggak rare dapetnya yang triple A. Nah, oke. Saya sebelum-sebelumnya terlalu tergesa-gesa ya, jadi nggak pernah naik grade. Saya udah 3 kali evolution ya, ini yang keempat sama kelima. Berarti yang keempat tadi cuma dapet A lagi standar. Semoga ini ada ke update lah. Ini si Icing Green ini akhirnya berubah juga. Nah, natural stone banyak ya di pasar ya, kalaupun kalian bikin bisa dari manualnya. Ya, harganya variasi sih sekarang kebilang murah lah kalau untuk saat ini. Iyalah, semoga aku nggak mau langsung ngecek, pakai dulu aja. Nah, ini kita langsung sum. Wey, galak. Dia udah pakai topi loh. Itu dapat di level 34 udah bisa. Kalian bisa cari tuh itemnya kalau untuk Dark Spirit ataupun Light juga. Saya dapatnya dari sisi kubus. Nah, ini kita naikin juga levelnya. Ini saya agak-agak yakinnya kalau Bpet-nya sering digunakan ngehit ataupun alias nggak di GB gitu loh, hanya nggak cuman mukul-mukul biasa, kayaknya berpengaruh kena grade-nya ya. Ini dari awal saya nge-levelingnya si Icing Green ini, saya sering pakai menu hit-nya, makanya itu dia di level 5. Banyak teman-teman yang nggak mau menaikkan level hit dari Bpet. Wey, dapat AA bro, lumayan. Agak susah loh, kalian coba sendiri deh. Udah lama nge-GB-nya, terus pas di-upgrade malahan turun lagi nanti. Nah, ini FP berpengaruh ya. Hati-hati untuk loyalty. Kalau teman-teman, kenapa nih loyalty gue nggak naik-naik? Itu padahal untuk syarat memakai armor ya. Nah, itu kalian FP-nya harus 100. Jadi bawa tarung dulu lah dia sampai 100, baru di situ terhitung kalkulasi untuk naikkan loyalty. Loyalty itu sama kayak kapelan lah, pacaran itu hari-hari nambahnya tuh sama waktu timing. Ish, lupa. Ya, kalau yang mau pilih harus nyesuaiin job ya, jangan sampai salah. Nanti sebelumnya saya di video sebelumnya udah dijelasin juga kan cara pengambilan di pet gitu. Dari yang waktu itu sih sampelnya dari review yang price ya, yang mau beres ini apa 7 dimensi dulu, ini syaratnya ambilnya harus dari 7 dimensi terus balik lagi ke si pengemis, nanti kalian dapat questnya. Nah, ini walaupun nggak naik kelas lah kasarnya, ini jadi grade A lagi, masih di grade A tapi lumayan lah. Oke, ini untuk Light Spirit ini ya, itu adalah Bpet untuk kelas M Attack ya. Cuman saya nggak rekomendasiin kalau dipakai di Jester ataupun di Clown, itu harus pakainya Fire Spirit aja untuk ASPD. Kencang banget, mantap. Nah, ini menunya kalau kalian mau kasih perintah itu huruf keyboard J ya. Itu di situ kalian bisa isi potnya dia. Itu di Sijin tuh beli potnya khusus untuk itu. Nah, tampilannya kalian buat cek. Nah, ini kita naikkan coba skillnya. Terus sengaja ini karena memang di GB murni ya, jadi nggak pernah dipakai
dimainin gitu, hanya didiemin aja, muka-muka sendiri ya. Ya ini hasilnya, begitu dinaikinnya cuman ngendog, nggak naik kelas. Mungkin kayaknya ada pengaruh juga dari situ. Nah, ini saya coba naikkan level. Informasi dari teman-teman sih ada juga yang bilang, wah saya di GB biasa juga bisa tuh kebetulan yang dapat AA. Ya mungkin bisa jadi karena itu random sih. Oke. Sayang ya dia belum bisa pakai armor, saya belum dapat tuh. Lagian loyaltinya masih kecil. Jadi memang satu sering mati biasanya itu, jadi efeknya tetap kecil, nggak sampai 100%. Oke, itu ya. Cukup ya informasinya. Semoga teman-teman bisa praktekin sendiri dan berharap lebih beruntung dari saya lah dapat yang triple A atau enggak S. Waduh, susah banget itu. Itu bedanya hampir 47 poin. Oke, okay, di sini kita akan bahas untuk masalah guardian. Masih ada beberapa yang menanyakan untuk masalah pembuatan guardian ya. Sebenarnya yang ditanyakan rata-rata adalah tempat itemnya itu berada. Tapi kalian nggak usah bingung, soalnya di website juga udah lengkap kok. Sebenarnya di web-web lain, terus ada blog-blog juga teman-teman si lover yang udah lama bermain juga banyak yang bikin. Nah ini kita akan buat magic lamp. Nah ini grade-nya 9 ya, tengah-tengah lah ya. Ini ada 3 grade, jadi untuk guardian itu hati-hati ya kalian. Anggaplah kayak nempat diamond. Kasih delay. Karena seringnya kalau keburu-buru malah dapatnya grade 10. Cuman ya, ya namanya random. Itu ada 3 grade, 8, 9, 10. Ya moga aja kita dapat yang 8 lah ini buat apa ini? Apa namanya? Untuk Yonstone. Aduh, apa sih ini? Grade 10 ini karena durasinya cuma 150. Nah, oke lah. Saya coba pakai diamond, pink diamond ya. Walaupun rate-nya udah 100%, saya coba pakai pink diamond, moga dapat. Aduh, masih grade 9 ya. Ya lumayan lah. Grade 9 pun 300 durasinya. Sama kayak standar umum kereta-kereta hadiah-hadiah event ya. Kita coba lagi. Nah, ini bentar deh, itu terakhir lah. Itu tunggangan saya itu. Untuk kelas ini ya, apa namanya, partai. Nah ini baru mantap, grade 8 bro, itu durasinya 450. Nah kebenaran ini bisa buat ya, jadi teman-teman bisa lihat tuh durability-nya 450. Oke, next sekarang kita lari ke bagian bird lagi deh, ini satu lagi. Nah ini, semoga ini bagus nih karena banyak yang masih pakai pinik sama dragon ya. Ini untuk equip style sebenarnya sih sekarang-sekarang ini karena udah murah harganya, kurang lebih di bawah 10 juta deh ini. Waduh, apalagi grade 10 tuh, walah, gak apa-apalah. Oke, okay. Ya, nah ini bahan yang agak susah tuh red dye yang tadi kita buat untuk itu tuh yang dapat grade 8. Oke. Satu lagi. Nah, ini tunggangan untuk palkrai itu ternyata pakai seed ya. Waduh, grade 9 untung udah grade 10 juga. Oke. Sip. Bayan. Nah, ini hasilnya. Lumayan lah ya, cari bahannya doang yang agak berabe, tapi kalau misalkan udah tahu lokasi tempatnya sih nggak akan terlalu rumit. Cuman sekali jalan dapat lah bahan, gak usah banyak-banyak lagi di BOD ini, cuman butuhnya satu. Kalau mungkin di server lain bahannya sama juga tapi jumlahnya beda ya. Jadi buat yang lagi coba-coba ini, sesuaiin aja dulu, dicontek dulu aja, lihat ini apa jumlahnya berapa. Oke, itu aja. Terima kasih untuk supportnya teman-teman, dan jangan lupa subscribe dan sharing ke yang lain.
informasi yang terbaru. Kita berbagi aja. See you, bye-bye.